Jadi kami anggota jenis UFM sekarang Crossroad, tapi waktu itu UFM. Dan kami datang untuk pengijilan, berikan firman Allah, tapi juga untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa lain. Jadi kami datang September 75 langsung ke konferensi UFM, bertemu dengan anggota-anggota lain. Baru mereka berikan dua minggu kami kunjungi beberapa pos UFM untuk lihat di mana tempat yang cocok. Tapi satu keperluan utama waktu itu mereka bilang di Norte kami sangat perlu orang yang bisa menerjemahkan Alkitab. Ada satu bujang, tapi perlu satu keluarga. Dan sesudah kami sudah kunjungi beberapa tempat UFM, kami ke Norte dan kami merasa itu tempat yang Tuhan mahu. Jadi kami mulai melayani waktu itu. Belajar bahasa di sana dari 75 itu sampai 77. Sudah menguasai sedikit baik, kami mulai menerjemahkan Alkitab waktu itu. Tapi juga kerja dengan gereja, kerja dengan Johnny Binzel yang missionaris di sana waktu itu, dengan program Butuh Huruf dan lain-lain juga. Jadi, Bapak Johnny Binzel itu keluar 77 untuk cuti, tapi tidak kembali. Dan sejak itu, kami melayani di sana satu keluarga. Jadi sekolah Alkitab penting dan itu orang lain siapkan orang untuk datang ke Norte, Pak Mitter datang dan kadang saya kerja banyak dengan terjemahan itu dibagi tugas dan dia atur lebih banyak dia kerja dengan itu. Kami kerja dengan orang penginjil-penginjil juga, orang yang sudah diterima Yesus, kami datang 75, satu orang dibaptis, sarganannya dulu. Tapi 76, ada 40, itu pertama kali lebih banyak dibaptis. 77, ada 46 kira-kira lagi, dan gereja mulai berkembang. Jadi kami kerja dengan mereka, kami kunjungi kampung-kampung bersama dengan penginjil dari sana, antara orang yang pertama dibaptis. Sampai 77 itu gempa bumi, 76 gempa bumi besar, pemerintah bawa beras, pancis dan lain-lain, helikopter kunjungi daerah-daerah lain di mana ada keperluan jasmani itu, tapi penginjil-penginjil ikut juga dan itu mulai itu dorongan untuk pelayanan di seluruh daerah. Jadi dulu hanya lapangan terbang di Norcia. Tapi missionaries lain, missionaries dari Abramek juga, Bapak Cole, menolong mulai buat lapangan di Konop. Jadi kami selesaikan itu lain kali di Imdoma, di Poldamat, dan sekarang di Soya. Dulu juga sesudah Imdoma, Poldamat, di Doman, lapangan dibuat supaya bisa kunjungi semua daerah. Jadi, kami kerja dengan beberapa penjemaat, termasuk Jeremy, dan perjanjian baru hampir selesai tahun 1991. Tapi kami cuti dan ada masalah visa akhirnya, dan kami 4 tahun tidak kerja tetap di sini. Tapi kembali tahun 1998, Januari 1998. Kerja keras dengan Jeremy dan beberapa orang lain selesaikan sama suge itu, selesaikan perjanjian lama di Cetak tahun 2000, diresmikan Januari tanggal 23, 2001. Jadi selain itu, karena gereja sudah berkembang dan mereka mulai jalankan tugas sendiri, kami terlibat dengan menolong proyek-proyek lain di beberapa daerah lain. Lebih luas pelayanan bukan hanya di Norte saja, dan gereja mulai berkembang. Beberapa orang dilatih untuk buat terjemahan dan harapan bahwa perjanjian lama selesai. Tidak terlalu lama, tapi ada beberapa hal sampai sekarang hampir selesai. Yang pertama semua sudah selesai, tapi masih ada pengecekan yang diperlukan.
betulkan, harus cek lain-lain. Harap tidak lama lagi Alkitab mereka. Jadi kami pesan bahwa mereka selalu tekankan firman Allah, pakai firman Allah, pakai teknologi yang ada sekarang supaya gereja bisa maju baik. Dan juga kami tekankan ekonomi supaya orang bisa hidup sendiri dan dengan usaha sendiri dapat wang yang diperlukan untuk makanan, untuk garam, lain-lain, kapak, pakaian. Jadi itu harapan kami sekarang bahwa orang yang sudah dapat pendidikan, 300 orang lebih dari Nolce, menolong gereja, menolong kerja dengan pemerintah untuk ekonomi secara jasmani dan rohani, harap maju terus. Kami ke Amerika, pelayanan lain-lain, tidak akan berpensiun saja dan duduk-duduk, tapi pelayanan di sana, pelayanan di sini. Kami mau siapkan tempat di daerah asal saya, di mana kami ada kebun 45 hektar. Harap mungkin ada tempat yang bisa menolong orang belajar bahasa Inggris, ikut pembinaan rohani dan lain-lain. Kami harap. Jadi mungkin ada orang Nolce nanti bisa bertemu, bisa kerja di sana, bisa belajar di sana juga. Beberapa pikiran untuk masa depan sampai Yesus datang kita coba. Baik, terima kasih. Okay. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Perkenalkan, nama saya Evangelis Anganya Suwetno MTH. Beliau punya kesan yang baik untuk kami di suku Med. Ya, kami lihat seperti dalam kesan-kesan sudah sampaikan itu. Jadi dalam gereja Injil Indonesia juga punya sejarah atau catatan bahwa memang misionaris pergi, tapi Tuhan Yesus tidak akan pergi, pasti tinggal sama-sama di sini. Demikian juga Bapak Dario dengan Ibu pergi, tetapi kami yakin percaya, Alkitab yang kita percaya, Yesus yang kita percaya, pasti akan sama-sama di sini. Pertumbuhan rohani tetap akan maju seperti pesan dulu juga, itu juga yang kami harapkan, dan juga secara jasmani supaya di dalamnya kita boleh dapat memuliakan Tuhan. Dan mungkin setan besar kita. Yang lain kami bersyukur karena tim kerja hanya kerja dari hari Senin sampai dengan hari ini, acara 5 hari. Dan bersyukur karena ada banyak berkat Tuhan yang anak-anak Tuhan sumbang, sehingga kami acara lakukan dan cuaca bagus, Tuhan mendukung, kami bersyukur. Ya, semua undangan bisa datang, sumbangan apapun yang mereka sumbang, Tuhan akan mengembalikan semua berkat Tuhan itu. Ya, kami tidak bisa membalas sesuatu untuk mereka, tapi intinya memuliakan Tuhan. Ya, kami bersyukur. Sampaikan terima kasih dari tim kerja kepada semua orang yang menjadi penyelenggara acara, perpisahan dengan Bapak Pendeta Dario. Beliau akan berangkat ke Amerika, dan juga sebagai anak dua dari tetangga kami, dari Yahukimo, tetapi suku Kimyal, suku Ketimbang, Ngalun, kami sama-sama kali itu, kami dalam satu gereja ini. Kami bersyukur sama-sama untuk Tuhan Yesus. Ya kakak, sebagai generasi penerus tongkat stafet, maksudnya untuk di wilayah di suku Megin, tadi kan ada Bapak Pendeta bilang ada gereja-gereja yang lain belum. Mungkin seperti apa pesan kakak sendiri seperti kepada anak-anak muda generasi sekarang untuk ke depan? Iya, saya kembali kutip pesan Bapak Dario. Yang sudah selesai pendidikan, beliau punya harapan memang kami harus ke daerah supaya membangun daerah itu. Di sini tanpa pekerjaan apapun tinggal, itu yang beliau tidak mau. Jadi kami harus kembali ke daerah, mengerti orang tua, mungkin salah paham dengan apa karena kurang pendidikan. Beliau punya mau, kami harus dorong orang tua supaya secara rohani rasanya juga dia berjalan sama saya. Seperti satu kata yang dalam khotbah sampaikan, perlu mengajar buta huruf dengan semua sistem tahu membaca supaya ada pengajaran sesat masuk di daerah pun, itu bisa ditolak, bisa dinilai dengan secara rohani, dan itu yang beliau harapkan. Jadi kami juga terima kasih terus, ya kami mau teruskan itu. Hal ini juga perlu diteruskan oleh kami yang generasi berikut ini. Itu sangat penting sekali. Terima kasih.